buka elingki atas, lepas tu nanti buka elingki bawah pula. Cara pasang dia, okey, sabar ikut alur dia. Okey, yang pad ni, brake pad ni, okey, belah hujung dekat sini. Dan yang satu lagi belah hujung belah sana lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Siditi. Okey guys, hari ni Siditi nak kongsikan kepada sahabat semua cara-cara macam mana kita nak tukar brake pad, okey. Ha, jadi apabila sahabat punya brake pad ni dah makan, okey, sahabat memang kena tukar, okey, untuk keselamatan sahabat-sahabat. Tanda-tanda dia biasa kalau macam dah habis ni, kita brake tu dia macam kita tekan tu dia dah lebih, okey. Ha, kebiasaan tekan sikit dia dah makan dah. Ha, kan? Ha, jadi kini kena tekan banyak, okey. Ha, tu tanda-tanda dia kita punya brake pad ni dah makan dah nipis, okey. Ha, jadi sahabat kena alert lah, okey. Yang seterusnya, apabila sahabat dengar bunyi, okey, bunyi macam dia bergesil besi dengan besi. Jadi paling mudah kalau sahabat nak buka dia, jadi dia ketat, okey. Ha, dia ketat. Jadi sahabat boleh longgarkan dulu skru ni, okey. Ha, elengki, okey. Skru elengki ni waktu pasang, okey. Waktu tak cabut tayar lagi boleh longgarkan. Okey. Ha, kalau dah cabut macam ni nak buka, risau dia ketat sangat nanti takut tak fit, takut terlucut, okey. Ha, takut rosak ni. Kena hati-hati, eh. Ha, takut rosak dia punya ni, mata dalam ni. Ha, dia punya thread dia, thread elengki dia. Ha, jadi sahabat kena hati-hati lah. Untuk cabut brake pad ni, sahabat buka je skru ni, okey. Okey, sahabat buka. Buka elengki atas. Lepas tu nanti buka elengki bawah pula. Okey, dah cabut. Tu kita buka lagi satu. Okey, ha, dah cabut dua-dua. Lepas tu ni pun dah boleh cabut. Okey, dia lock, nampak tau. Okey, ha, dia lock. Ni boleh cabut dan ni pun boleh cabut. Okey. Sahabat boleh tukarlah. Nampak dia makan, okey. Jadi bahaya, okey. Okey, jadi kita tengok brake pad baru, okey. Ha, ni brake pad baru. Cuba tengok beza dia. Okey, ha, cuba tengok beza dia. Ha, jauh beza betul. Okey. Ha, jadi kena hati-hati kalau brake pad ni dah makan, dia akan bergeser dengan piring disc, nanti piring disc akan makan sekali, okey. Ha, jadi bahaya lah. Jadi sebelum dia makan piring disc, kena tukar, okey, brake pad baru, okey. Boleh tengok, eh, yang lama nampak. Nampak tau. Berapa banyak dia makan tu. Okey. Ha. Nipis lah jadi ni. Tengok, eh. Nampak tau. Nampak tau. Berapa banyak dia makan dah. Nampak? Ha. Habis betul. Okey guys, jadi sebelum pasang sahabat sebih-sebih dulu, okey. Buat abu. Okey guys, cara pasang dia, okey, sahabat ikut alur dia, eh. Okey, yang pad ni, brake pad ni, belah hujung. Okey, belah hujung dekat sini. Dan yang satu lagi belah hujung belah sana lah. Okey, ha, dia macam tu. Waktu kita bleeding nanti dia akan rapat ke piring disc. Okey. Nampak aku tebal berbanding dengan ni tadi. Okey. Nampak aku. Nampak beza dia. Dia punya ni pad brake ni tebal. Yang ni nipis lah, nampak. Ha, bahaya. Okey. Video yang seterusnya nanti Ken Siditi akan tukar sprocket lagi. Okey guys, jadi di sini ada Ken Custom Spec 56, okey. Customer daripada Pekan Pahang, okey. Jadi Ken Siditi akan bungkus dan postkan. Okey guys, jom kita postkan.